Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita buruk untuk Muhyiddin, Perikatan Nasional. Muhyiddin bakal bankrupt. Muhyiddin bakal bankrupt dan Muhyiddin bakal kehilangan semua jawatan, semua kelayakan, dan beliau tidak boleh bertanding lagi dalam mana-mana pilihan raya, apalagi untuk memegang jawatan di dalam Perikatan Nasional. Dan jauh sekali, lupakanlah impian untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Persoalannya, kalau Muhyiddin tidak boleh lagi jadi Perdana Menteri, siapa yang boleh jadi Perdana Menteri dalam Perikatan Nasional? Hadi Awang, kamu maukah Hadi Awang jadi Perdana Menteri? Atau Hamzah Zainuddin, kamu maukah dia jadi Perdana Menteri? Ataupun Tuan Ibrahim Tuan Man, kamu maukah dia jadi Perdana Menteri? Itu soalan-soalan yang padulah. Seterusnya, Muhyiddin dah tak boleh lagi bertanding dalam pilihan raya-pilihan raya. Dan paling teruk lagi, Muhyiddin pun bakal jadi banduan kehormat. Banduan kehormat, yo. Okey. Ini terjadi kerana Muhyiddin telah disaman 200 juta ringgit Malaysia oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kalau dia kalah di mahkamah, dia pasti akan diarahkan untuk membayar 200 juta ringgit Malaysia ini. Dan lebih dari itu, kalau dia tak dapat bayar 200 juta ringgit Malaysia ini, dia berisiko akan dipenjara. Mana-mana satu pun akan membuatkan dia akan kehilangan. Dia akan kehilangan semua kelayakan. Dia akan kehilangan semua kelayakan-kelayakan dia untuk bertanding. Kalau dia masuk penjara, nah habislah. Dia tak boleh lagi lah jadi Perdana Menteri pada waktu dia di penjara. Kecuali dia lepas keluar penjara, bolehlah. Kemudian, kalau dia bankrupt, lagi parah. Kalau dia bankrupt memang parah. Tapi tak apalah, dia mungkin ramai kawan-kawan yang boleh tolong dia, boleh support dia dalam hidup dia. Kasihan juga saya kepada Muhyiddin ini. Apa tidaknya, sudahlah dia adalah cancer survivor. Lepas tu kalau masuk penjara lagi, lagi kesian. Sudah masuk penjara, bankrupt lagi, double-double kesian dia. Memang kesian betul lah. Tapi apa boleh buat, dia sendiri cari pasal. Yang dia duk fitnah Anwar, kenapa? Anwar sampai betul dah naik angin, dia yang silap lagi, Muhyiddin arahkan, Muhyiddin cabar pula Anwar, Muhyiddin cabar Anwar untuk buktikan, keluarkan bukti. Dan Muhyiddin lupa Anwar ini Menteri Kewangan. Muhyiddin lupa Anwar ini Perdana Menteri yang boleh akses banyak maklumat. Segala maklumat, data-data, dokumen-dokumen yang berkuasa bukannya Hamzah Zainuddin, bukannya Hadi Awang, bukan juga siapa-siapa lah. Tapi yang berkuasa adalah Anwar Ibrahim. Akhirnya Anwar Ibrahim keluarkan bukti itu dan dia saman Muhyiddin 200 juta ringgit. Habis. Kalau Muhyiddin kalah dengan saman ini, dia akan diarahkan untuk bayar 200 juta ringgit Malaysia. Kalau dia tak boleh bayar, of course, confirm dia akan bankrupt. Kalau dia tak boleh bayar-bayar lagi, dia mungkin juga akan dipenjara. Kesemua hukuman ini akan boleh membatalkan kelayakan untuk Muhyiddin menjadi Perdana Menteri kerana dia perlu bertanding dalam PRU. Dia boleh kehilangan kelayakan untuk bertanding dalam DUN dan dia juga boleh kehilangan
kelayakan untuk memegang apapun jawatan. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Banyak pendedahan-pendedahan terkini seluruh Malaysia yang mengejutkan. Ramai orang yang nak tunggu-tunggu pengumuman demi pengumuman daripada setiap ketua politik di Malaysia. Salah satu pengumuman yang dinantikan ialah calon-calon bagi pilihan raya negeri PRN 2023. Sama ada daripada Pakatan Harapan, daripada PKR, daripada DAP, Amanah, BN, semua itu ditunggulah. Jadi baru-baru ini banyak yang bocor. Banyak yang bocor senarai nama-nama calon-calon bagi pilihan raya. Pilihan raya negeri kali ini melibatkan 6 buah negeri. 6 buah negeri, tuan-tuan dan puan-puan. Negeri yang pertama, of course, yang akan menjadi negeri yang paling dinantikan oleh Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional. Mereka betul-betul berimpian besar betul, berangan-angan besar betul, dan mereka mahu betul, terdesak betul untuk mahu Selangor, memerintah di Selangor. Jadi yang dinanti pertama of course daripada Selangor lah. Kedua, Pulau Pinang yang dikatakan pun mahu juga dikuasai oleh Perikatan Nasional, tapi ramai penganalisis berkata untuk Pulau Pinang adalah sangat sukar untuk Perikatan Nasional menang. Dan of course seterusnya Negeri Sembilan. Negeri Sembilan juga adalah negeri yang masih lagi dikuasai oleh Pakatan Harapan. Jadi ini pun akan menjadi juga satu impian kepada Perikatan Nasional lah untuk rebut di sana. Okey. Kemudian ada Kedah dan juga ada negeri Kelantan serta Terengganu. Ketiga-tiga negeri ini diramalkan masih akan dapat dikuasai oleh Perikatan Nasional. Tapi kita tengoklah nanti. Okey. Baru-baru ini muncul satu WhatsApp yang bocor di media sosial, iaitu senarai calon-calon bagi Barisan Nasional. Ada juga yang berlegar-legar calon-calon untuk Pakatan Harapan. Ada calon-calon. Paling menarik perhatian ialah calon-calon untuk Barisan Nasional, yang mana calon-calonnya memang luar biasa, hebat juga. Tapi walau bagaimanapun, ramai orang tak puas hati dengan senarai calon itu. Sehinggalah kenyataan terbaru daripada pihak UMNO rasanya, akhirnya mereka menafikan bahawa itu adalah senarai calon yang bertanding di pilihan raya negeri 2023. Begitu juga dengan Pakatan Harapan. Saya ingin memberitahu kepada semua rakyat Malaysia, belum ada pengumuman yang dibuat, belum ada pengumuman rasmi yang dibuat untuk nama calon-calon bagi pilihan raya yang akan datang ini. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Pilihan raya negeri untuk 6 buah negeri di semenanjung Malaysia semakin menghampiri. Dan banyaklah yang sudah bocor. Macam-macam bocor di media sosial sekarang. Kerana media sosial sekarang ini sudah pun berlegar-legar, sudah pun mudah untuk diakses dan mudah pula untuk dipercaya oleh manusia-manusia. Sama ada apapun berita tu, ramai juga manusia di Malaysia ini yang tak reti nak filter. Semua yang diumum, semua yang dimasuk dalam media sosial, semua macam betul saja. Okey.
Contohnya baru-baru ini yang kita tahu Muhyiddin telah pun mengambil tindakan kepada Anwar. Wah, dengan tindakan sedemikian seolah-olah memang betul dia yang betul. Seolah-olah memang macam dia betul lah, macam dia betul sebab dia ambil tindakan mahkamah. Seolah-olah Anwar tak ada bukti. Anwar tak buat apa-apa jawapan balas kepada tuntutan-tuntutan Muhyiddin. Sampailah Muhyiddin terus pergilah buat tuntutan kepada Anwar dan saman pula. Tapi akhirnya, itulah saya kata, bukan semuanya terus betul. Akhirnya, kita baru saja dapat tahu kemarin, Muhyiddin kena saman 200 juta ringgit oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Selepas Anwar berjaya membuktikan bahawa dia memang betul. Habislah kali ini. Dia telah menyaman Muhyiddin dengan 200 juta ringgit Malaysia. Kali ini baru kita tahu buku bertemu ruas. Muhyiddin lupa agaknya Anwar ni Menteri Kewangan. Anwar ni Perdana Menteri yang ada akses kepada semua maklumat adalah Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Yang saya mau tanya ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sudah kantoi begini, sudah habis kantoi begini, apalagi Muhyiddin mau buat? Apalagi putar belit alam yang dia mau buat kali ini? Apalagi pengumuman yang dia mau buat kali ini? Siapa lagi yang nak backup, nak backing, nak pertahan Muhyiddin kali ini? Harap-harap kita dapat tahulah kebenarannya. Bukan hanya sekadar cakap-cakap. Lepas cakap, lepas itu tak puas hati, rasa betul, terus pergi saman. Last-last terkantoi, kali ini 200 juta. Matoklah kali ini Muhyiddin. Macam mana Muhyiddin mau cari 200 juta ringgit sekarang? Kalau dia kalah 200 juta ringgit, Muhyiddin memang teruk. Memang dah tak ada pilihan. Dia kena letak jawatan. Kalau dia bankrupt, memang dia akan jadi bekas Perdana Menteri pertama yang bankrupt. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Nanti kita tengoklah apa kejadian seterusnya, apa perkembangan seterusnya untuk abah kau Mahyiddin Mat Yassin yang sudah pun disaman 200 juta ringgit Malaysia. Habislah Muhyiddin kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.